السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الله سلام سمو سبع هدي فندي أحمد لطفي سلمى جيم لويس فايس semua yang ada pagi ni. Jangan lupa sharing kepada teman kita lain ya. Yang Turbo, Oli Terapi, Anwar Salan, Safia, Ustaz Nulis, Barakallahu Fikum, Aisyah Najiha, Umal Yazid, semua yang hadir. Ahlan Salan semua, Yusno Bojeng, Soalan Mak Yusof, pergi kalok. Jangan lupa ya, sharing kepada teman-teman kita yang lain, moga ada manfaat dalam kursian pagi ni. Semalam saya telah pun menjelaskan tentang peranan dan juga sikap para sahabat Nabi, yang mana mereka telah pun bersama dengan Nabi SAW dan kemudian dakwah Nabi secara terbuka kepada kaum keluarga terdekat. Ini saya nak bawa kepada tuan-tuan tentang kisah yang berlaku di Bukit Safa. Apa yang berlaku ? Bukit Safa menjadi saksi macam-macam perkara berlaku kat situ. Itu juga tempat merupakan Nabi Ibrahim AS menyeru manusia untuk menaikkan ibadah haji. Bila Allah telah memerintahkan Nabi yang mulia itu supaya membangunkan semula binaan Kaabah selepas ia runtuh pada zaman Nuh AS, dan kemudian Allah telah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyuruh manusia melakukan ibadah haji. Kat situ juga berlaku. Ini Bukit Safa itu telah pun ditebang sebahagiannya untuk pembinaan masjid dan juga untuk pembinaan istana Raja Fahad. Namanya Jabal Qubais kat situ yang mulia Raja Rosdin besar Jabal Qubais sebenarnya. Alhamdulillah semua sahabat Bunga Segi Pagi, Rohaya Talib, Nohaliza, Johari, Abdul Azim, Halim, Zain, Han, Hani, Izan, Khir, Ila Saleh, Cikgu Rohaya, semua yang hadir. Terima kasih ya. Nak tanya pasal pembahagian daging korban. Silakanlah penduduk orangnya. Tadi ada orang kampung, ya Allah Salam. Taha, honestly ya. Baik, Yana Shah, Lisa, Allah Salam. Semua sahabat yang hadir, Barakallahu Fikum. Rafiq Harun, Allah Salam. Umu Aiman, Fidaus, Alhamdulillah, Ramladin, semua sahabat yang hadir, Barakallahu Fikum. Terima kasih semua kerana hadir, kerana sharing . Jadi topik saya baca pada muka surat 43, bagi Tuan Miki Isyad Ria Sirah Kasihku Muhammad SAW, ya Azir, Nuria, cuba buka pada muka surat 43. Seruan di atas Bukit Safa. Setelah mendapat jaminan perlindungan daripada Abu Talib, Nabi pun berdiri di puncak Bukit Safa lalu berteriak, "Wahai sekalian manusia!" Maka berkumpullah pihak Quraisy, anak-beranak mereka seterusnya. Nabi pun menyeru kepada akidah tauhid, beriman kepada risalahnya dan juga hari akhirat. Imam Muslim dan juga Bukhari juga Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Lama nazalat hazil ayah wa anzil asyaratakal akrabin wa rahataka minhumul mukhasin. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sa'ila safa fa hatafa ya sabaha. Fa qalu man hadha alladhi yahtif? Qalu Muhammadun. Fajtama'u ilaihi faqala ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani abdi manaf, ya bani abdi muttalib. Fajtama'u ilaihi faqala ra'aitakum law akhbartukum anna khaylan takhruju bisafi hadhal jabal. Akuntum musaddiqi? Qalu ma jarabna alaika kathiba. Faqala inni nadhiru lakum bayna yaday azabin shadid. Qal faqala abu lahabin, tabban laka ama jama'tana illa lihada. ثم قام فنزل هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وقد تب. Bila datang perintah Allah SWT yang telah kita bacakan melalui surah Syuara ayat 214 yang lalu, anzir asyiratakal aqrabin, Ibrahim, Usman, Misusna, Abu Al-Masalah semua, Nina Azmat, Fida, Abid, Syamsi Syari, Sifati Ma'ali, Salwa Jamal, semua yang hadir, Barakallahu Fikum, wa Ruhidah. Jadi Nabi kita telah pun mengumpulkan sekalian kaum keluarganya untuk berada di dekat Bukit Safa itu. Nabi telah buat pengumuman, "Wahai sekalian Bani Abdi Manaf, Bani Abdi Muttalib." Ini golongan Quraisy daripada Qusay bin Kilab. Yati Al-Jamal Layil Al-Hazalan Nulilaya, Nazli Ismail, Azli Al-Hazalan Cipuma, Fida Abid, Mizahira. Maka Nabi telah mengumpulkan mereka. Saya berkata, "Assalamualaikum. Wahai Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, Bani Abdul Manaf, sekarang aku nak beritahu kepada kamu, adakah kalau aku beritahu kamu ada tentera yang datang di belakang bukit ni datang untuk menyerang kamu, adakah kamu akan menerima pandangan aku?"
dia apa mereka Kocar, MZ, M. Jasni, Abid, M. Miss Nurin, Nisa. Maka jawapan Masya Allah Kardawi pun dia tengok, Masya Allah Barakallahu Fikum. Maka mereka pun menjawab, wahai Muhammad, kami tak pernah dengar cerita engkau bohong sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun terus mengatakan, inni nadhiru lakum baina adzabin syadid baina yaday adzabin syadid. Oleh itu, oleh kerana kamu percaya apa yang aku cakap, sekarang aku beritahu kepada kamu, aku ini merupakan utusan Allah, pemberi berita menakutkan, amaran, ancaman bagi mereka yang ingkar bahawa nanti di akhirat mereka akan dikenakan azab yang pedih. Auni ya, dahiyah al-wasan al-zumu. Kalau kamu nak tahu, aku ini merupakan Rasulullah. Maksudnya, ungkapan Nabi itu lekal-lekal difahami oleh orang macam Abu Lahab. Di mana Abu Lahab terus muncul mengatakan, adakah kerana perkara ini kau datang mengumpulkan kami, wahai Muhammad? Celakalah kau. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Taha. Jadi, Salwa Jamal, bila Nabi SAW menyampaikan perkara ini, lekal-lekal Abu Lahab faham bahawa Nabi membawa syariat Islam yang akan bercanggah dengan segala kepentingan mereka. Yang mana kehidupan orang-orang Quraisy pada masa itu, jahiliah adalah berpaksakan kepada siapa kuat, dia jadi raja. Siapa kaya, dia patut dia sembah. Kasta seperti ini yang telah pun wujud lama dalam masyarakat jahiliah, selepas daripada zaman Nabi Ibrahim AS, menyebabkan siapa yang kaya, dia akan disembah. Dia akan jadi kiblat kepada orang ramai. Mereka akan dengan mudahnya untuk memperhambakan orang-orang lain. Jadi mereka juga merupakan orang yang kepentingan paling banyak. Setiap kali datangnya para Nabi, diutuskan kepada satu tempat, yang menyokong para Nabi ada kalangan orang-orang miskin. Jarang berlaku sokongan itu daripada orang-orang kaya, Ustaz Mus, Kenapa? Kerana orang-orang yang berkedudukan pangkat, yang memiliki kepentingan, mereka mempunyai perkara tentu yang mereka tidak mahu kompromis. Jadi itu masalah yang paling utama. Sedangkan orang-orang miskin itu, mereka tak ada kepentingan apa. Jadi perkara ini bercanggah dengan keperluan syahwat, tuntutan kehendak, nafsu, serakah. Orang seperti Abu Lahab menyebabkan dia terus muncul mengatakan, celakalah engkau wahai Muhammad. Kesan daripada kata-kata itu, Allah telah menurunkan ayat daripada surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Ayat itu turun, tuan-tuan, menceritakan tentang perihal Abu Lahab yang celaka di sisi Allah SWT. Dan dalam ayat itu juga menggambarkan di hujungnya, fi jidiha hablum min masad, di akhirat besok mereka akan dikenakan, diikat dengan tali api neraka. Sedangkan Abu Lahab masih hidup. Ayat ini menjadi bukti satu mukjizat terhadap perkara gaib yang kita tidak tahu yang berlaku di akhirat, bahawasanya orang macam Abu Lahab ini akan hidup matinya menentang Islam sampai masuk neraka. Mahani Adam, Amari Tuhan, Al-Masalan. Orang-orang yang telah mengingkar perintah Allah ni, bila mereka mati, mereka akan minta, Rabbir ji'un la'ali amalu salihan fima tarakt, kala innaha kalimatun huwa ka'iluha wa miwara'ihim barzakhun ila yawmi wa'athun. Orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik, walaupun dihidupkan kembali ke dunia pun, dia tidak akan buat baik. Kerana dia memilih jalan sedemikian, nafsunya, tuntutan kehendaknya menyebabkan dia derhaka pada perintah Allah SWT, walaupun sebahagian mereka mengetahui kebenaran Islam. Macamlah Barakulah Fikur Majin Ali ni, Rashimah Rahamzah, semua yang hadir, talam untuk kasih kerana sharing pada tempat kita lain. Moga menjadi jariah untuk kita pagi ni, Yang Mulia Ungku Nora Ifan Nora Al-Masalat Amirul Aiman, Nurli Yana Nurli Razak Al-Masalat Frikik, talam no semua Helmi Touch, jadi semua yang hadir, Rashimah Hamzah. Golongan ini seperti Abu Lahab, kalau hidupkan semula pun dia tidak akan kembali kepada Islam. Kerana itu sahaja merupakan janji-janji dusta mereka yang mati minta untuk dikembalikan ke dunia bertujuan untuk menjadi orang lebih baik. Tapi itulah hanyalah merupakan kala innaha kalimatun huwa ka'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Itu hanyalah kata-kata yang timbul daripada mulut mereka hanya untuk melegakan keadaan, padahal kalau dikembalikan mereka tidak akan melakukan kebaikan, tidak akan ikut Islam, tidak akan pasrah pada ketetapan Allah. Zulailah, Rasul Jafar. Kita ni kena selalu bersyukur kepada Allah Taala, tahu. Duduk muhasabah diri. Ya Allah, ya Tuhan, aku tak pernah minta lahir dalam keluarga Islam. Tapi engkau telah pilih aku lahir dalam keluarga Islam. Alhamdulillah, ibu bapa aku mama ke Islam. Kau kan aku mama Islam. Alhamdulillah, aku kat universiti pun aku ikut persatuan-persatuan Islam.
Alhamdulillah aku jalan tangga aku, surau masjid aku pergi, semuanya orang baik-baik. Nanti pejabat, Allahu Akbar. Ya, jadi kalau kita dapat nikmat ni tuan-tuan, tak ada nikmat lebih besar daripada nikmat ni tuan-tuan. Lepas itu kita digalakkan selalu doa tau. Allahumma inni as'aluka al-afa wal afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afa wal afiyah fi dini wa dunia wal akhirah. Mintalah kepada Allah keampunan, kesihatan. Kerana tidak ada nikmat lebih besar daripada nikmat iman diikuti dengan sihat. Kalau orang tu beriman tapi tak sihat, dia menjalani kehidupan yang payah. Kalau dia sihat tapi tak beriman, lagi parah. Ila wa syarilah Jamaliyah Qasim Rukiah Abu Bakar. Itu sebab kalau ada peluang, kita bersama dengan anak-anak naik kereta ke apa kan, jadikan peluang kita untuk berdialog, bincang dengan mereka, tarik perhatian mereka. Kalau kita tengok orang bukan Islam, contohnya masyarakat Cina lah, ni perkara yang baik yang boleh kita sentuh tentang mereka kan. Maksudnya dia masa kuat bekerja, mereka ni kalau pergi ke klinik bawa anak sebagai contohnya, tengok tak, dia tak nak dia duduk melangut-langut, ketawa, melompat, berlari sana sini. Jalan-jalan berlaku kan, dia ada jugalah. Tapi sebagian besar dia mereka ni bila nak pergi, dia bawa buku. Kalau kat klinik kanak-kanak terutamanya kan, dia bawa buku, buku lukis ke, buku color ke, maka dia suruh anak dia buat. Ya, ni perhatian saya lebih pada 10 tahun lah saya lihat. Misalkan anak tengok pergi ke hospital, klinik ke, dia ada program yang dia telah set untuk anak-anak supaya tidak membuang masa. Ya, tuan-tuan, kita kalau naik kereta, jadikan peluang kereta itu untuk berdialog dengan anak-anak. Set satu rules, regulation naik kereta. Naik kereta, ni tempat Kak Long, ni tempat Abang, ni tempat Abang Cik. Ni diorang ni suka bergaduh, kena buat divider macam di antara Pakistan dan India. Sebagai contohnya tuan-tuan ni. Kan, ni jangan ubah ni, asyik bergaduh je depan. Pakai seat belt. Tuan-tuan pakai seat belt naik kereta tuan-tuan. Ini wasiat, wasiat polis semua eh. Yang baik-baik kita ambil lah. Ada seorang teman baik saya tuan, dia cerita dia baru beli kereta Toyota Innova tau. Dia cerita lebih 15 tahun lalu. Innova baru keluar, klasik pun belum buka. Nak tunjuk pada ayah ibu lah. Kereta baru beli tu. Mereka pun naik tuan, nak menuju ke Terengganu tau. Ni cerita betul tuan-tuan. Ambil pengajaran ni bagian tuan-tuan yang memiliki kereta, bawa anak-anak ni kereta, tolong pasti anak-anak tu pakai seat belt tau. Takpelah, ni semua orang tahu, just mengingatkan. Sebab ramai orang kering kita kadang-kadang menipu diri sendiri. Menipu macam mana? Naik kereta, dia tak nak kereta tu punya tek-tek-tek kena seat belt tak pakai, dia kenakan seat belt, dia duduk atas, atas seat belt tu. Allah, jangan menipu diri kita sendiri tuan-tuan ni. Ada dua kes tu saya nak cerita pada tuan ni. Kawan baru beli kereta Innova, naik ramai-ramai anaknya 8 orang eh, kecil-kecil semuanya. Tuan-tuan dalam perjalanan balik ke negara pantai timur tu, negeri pantai timur tu, dia tertidur tuan-tuan, micro sleep. Berapa saat dia tertidur. Masa tu hari pantai timur LPT agaknya baru buka lah ya, lebih 15 tahun lalu. Dalam sekejap tertidur itu tuan, sedar-sedar ketonya pusing. Ya, tuan, driver ni ialah selamat itu kerja Allah SWT kita pun. Tapi yang penting anak-anaknya ada yang kena empap kereta tuan-tuan. Ya, kena tercampak keluar, pecah cermin kereta. Padahal kereta Toyota ni punya bagus kereta tuan-tuan kan. Ya, bukan masalah kereta tu, masalah kita yang buat kereta ni mengantuk. Dengar baik tau eh, Aini Rohana, Aini Rohaya, Mama Aisyah. Ni pakcik punya pesan ni. Pasangan-pasangan muda yang baru buka kahwin, yang dapat anak. Didik anak kita daripada kecil, ada undang-undang dalam kereta. My car, my rules. Naik kereta abang ni, kena naik kereta orang lain, abang tak tahu. Tapi kereta abang naik, semua orang duduk kat tempat abang tentukan. Yang kuat bergaduh ni tadi, ibarat Pakistan dengan India, kena dipisahkan. Contoh tuan. Tak kisahlah naik Nova ke, naik Zora ke, naik apa lagi, naik Alza ke tuan ni. Naik Estima ke Alphard ke, begitulah kita didik anak-anak. Itu satu cerita tau. Cerita yang kedua saya bawa pada tuan-tuan, Siti Balqis, ya, mudah hafazan eh. Mudah-mudahan Hasan Abdullah Anu Asma binti Muhammad Pilu Salam Salam Nur Khan. Ni guru saya, beliau datang dari Kelantan naik kereta guard tu, apa, Isuzu Trooper. Isuzu Trooper, ya, jeep tu kuat tau. Orang punya bagus jeep tu, tapi orang pun tak suka pakai lah, bentuknya tak seberapa kan eh. Ya, kereta yang bagus ni bawa tiba kat Lipis, mengantuk entah macam mana entah.
sedar-sedar je kita dah pun berguling-guling jatuh dalam dalam valley, dalam apa, dalam lembah tuan-tuan, dalam lurah gaung. Ha. Ya, kereta memang kemek lah, hancur lah, terbalik roda empat ke atas lah tuan-tuan. Ha, bila diselamatkan orang sembilan, macam mana lah ustaz dia boleh selamat, cuma ada scar saja kat kepala ni. Itu saja. Kalau fikir logik, memang sepatutnya mati kena empat kereta, tapi tak berlaku begitu. Ni adalah undang-undang manusia buat, bagus untuk kita pakai seat belt maksudnya. Ya, kata ustaz kepada anak tu, azazan, ya Allah, ya ajal maut memang talam Tuhan, tapi berlaku peristiwa tu mengubah betul hidup anak. Jadi 180 darjah pusing ke belakang, barulah tahu bagaimana hebatnya Allah SWT punya kuasa. Ya. Kedua-dua kes ni menunjuk kepada kepentingan pakai seat belt. Jangan pandang ini. Jadi kita naik kereta, setkan satu undang-undang seperti saya gambar tadi, dudukkan anak di tempat yang sepatutnya. Lelaki duduk sini contoh, ni kuat beradua tak boleh duduk sama, kena diasingkan. Dalam perjalanan jadikan dia sesi untuk berbincang. Sekarang kalau kita nak pasang sound system dalam kereta pun, pasanglah PA system, boleh tau. Ada sekali anda beli kereta daripada Jepun, ada PA system, boleh cakap ke situ, belakang semua dengar. Maka kita pun jadikan program dalam perjalanan ni melatih ahli parlimen 20 tahun ke hadapan. Yang anak kita yang usianya 8 tahun itu mungkin jadi ahli parlimen usianya 30 besok. 20 tahun lagi tak lama tuan-tuan. Ini antara perkara yang dibuat oleh orang bukan Islam tau. Hantar anak pergi public speaking, dalam kereta bercakap, bersembang, buat lawak. Tak apalah dengan anak-anak buat lawak bodoh pun tak apalah tuan-tuan. Yang penting kita dapat menangi hati mereka. Fadilah Harun Al-Wassalam Zulina Syekh Osman. Nabi SAW bergurau, tapi Nabi tidak melakukan gurauan melainkan perkara-perkara kebenaran saja. Macam Nabi bergurau tanya pada para sahabat, apakah pokok yang tak pernah gugur daunnya di atas muka bumi? Para sahabat semua tak tahu nak jawab. Abdullah bin Umar, budak muda pada masa itu, masih lagi pemuda zaman remaja, nak menjawab, tapi dia melihat dalam program itu ada sahabat-sahabat lebih sini, macam Abu Bakar, ayah anda sendiri, Umar, Osman, Ali, mereka ada, tapi semua terdiam paku, tak ada jawapan. Maka perasaan malu menguasai anak muda ini, menyebabkan dia takut untuk memberikan jawapan. Bila pulang ke rumah, baru dia tahu kepada ayahanda yang Umar Khattab radhiyallahu anhu, ayahanda, sebenarnya masa Rasul tanya tu, anak dia tahu jawapannya. Selama kata Allah, kenapa pulang kau tak jawab? Nabi bergurau SAW. Maka kita pun dalam gurauan kita mesti ditarbiah kepada anak-anak. Ni yang saya maksud tadi, naik kereta ambil peluang, ambil peluang, ambil peluang. Sabtu Ahad kita pergi travel mana-mana, balik kampung ke apa ke, bawa anak-anak kan. Jadikan sesi masa travel itu, kita mandu tu waktu untuk berbincang. Bincang tentang akidah, bincang tentang ibadah, bincang tentang akhlak. Ambil tahu perkara-perkara berlaku. Dalam kereta ayah ni, satu jam yang pertama ni semua tak boleh pegang handphone. Simpan handphone. Tolong hormat ayah punya rules ni. Dan perjalanan ayah nak bercerita. Satu jam ayah lama-lamanya di sini ke Melaka, ayah bercakap dia. Apa nak buat? Memang ayah ni, jadi ayah kena bimbing kamu lah. Pengalaman ayah berguna, dan ibu pun ada menyampuk juga sesekala. Isteri kita yang menyampuk tak kena gaya pula dengar suami cakap, nanti suami suruh bercakap, baru bercakap. Dan kita pun sibuk nak bercakap. Jadi tuan-tuan, ini adab kita naik kereta tau. Saya saja nak bacakan perkara ini berkaitan dengan dialog dengan anak-anak yang perlu dilakukan sebagaimana tarbiyah Nabi SAW kepada umat Islam. Sebab itu dalam Quran ada banyak ayat menyebut yas'alunaka. Apakah maksud yas'alunaka tu? Syamzul, Syamrul, Faizah Zainal, Rafi'ah binti Maksyah, Sunia Sandi. Pasal tak dalam Quran ada banyak Ilham, Hasinda, Amin Zaki, Syamru. Ada banyak ayat menyebut yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka madha yunfiqun, yas'alunaka 'anil ahilla. Pasal tak? Yas'alunaka tu maknanya satu bentuk dialog. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Sesi soal jawab, tanya jawab. Syarifah binti Firman jadi Islam ni tidak mengekang kebiasaan berfikir, bercakap. Barakallahu fikum, ya Azam Latif, Al-Wassalam, Bapak Asimah, Azimah Daud, Diana Sheryl, Umar Yazid, Syam Ahmad. Jadi ada banyak ayat yang berkisah tentang mereka bertanya kepadamu, mana tanya ada jawab. Maka kita juga dalam perjalanan dengan anak-anak, kita setkan rules, tempat duduk dan sebagainya, tertib baca doa, adab-adab dalam kereta. Dan kemudian kita mulakan sesi dengan
bersuap jawab dengan anak, bagi dia pandangan, bagi dia berfikir. Kalau anak kita masih kecil, kita bawa cerita tentang Nabi Daud, Nabi Sulaiman, tahu tak? Ada dua orang perempuan ni, mereka memiliki anak, masing-masing ada anak lelaki. Mereka duduk mungkin masing-masing bang. Tanpa mereka sedari, dua orang anak mereka telah main-main jauh, agak jauh, tiba-tiba datanglah suku manusia segala, menyerang anak lelaki itu. Seorang daripadanya berjaya dilarikan, mati dia dikerjakan manusia segala, tuan-tuan. Cerita ni dalam versi ini pendekkan lah. Akhirnya, dua orang ibu ni telah berebut anak yang tinggal itu dengan mendakwa masing-masing itu anak mereka. Kerana seorang daripadanya telah wafat, mati diserang segala. Perkara itu menjadi satu perhitungan sengit pada zaman Nabi Daud yang menjadi hakim dan juga raja sekaligus. Nabi Daud telah buat keputusan bahawa anak yang tinggal itu milik perempuan yang lebih senior. Agaknya rasa simpati Nabi Allah Daud terhadap perempuan yang lebih senior itu memandangkan mungkin dia tidak mampu beroleh anak lagi pada masa akan datang. Agaknya begitulah. Tuan eh? Imam Jamal Hasan Azim, banyak cerita Ustaz nak cerita ni tau. Fatah rugi tak dengar. Baik pas bagi kawan-kawan cerita-cerita ni, cerita-cerita Nabi kita eh, Nabi-Nabi terdahulu Ridwanullahi alaihi majma'in alaihi musallatu salam. Nurillah bin Tahrim eh, al-wasalan. Jadi sekarang perkara itu diperhitungkan pada mahkamah Nabi Daud. Nabi Daud AS telah buat keputusan menjumpai perempuan lebih senior. Maka perempuan yang muda itu, ibu muda itu tak bersetuju. Dia masih lagi mengangkat kes itu mungkin ke mahkamah berikutnya. Itu beliau pergi mengadu pada anak Nabi Daud, namanya Nabi Sulaiman alaihi wassalatu salam. Nabi Sulaiman kata, ayahanda saya buat keputusan begitu. Baik. Maka Sayyidina Sulaiman alaihi salam telah pun buat satu keputusan baru, mengatakan bawa anak itu kepadaku. Jadi kerana kedua kamu berebut anak ini, aku buat keputusan beginilah, aku belah dua lah budak ini. Separuh kau ambil, separuh kau ambil. Perempuan yang mula-mula dibuat keputusan oleh Nabi Daud itu bahawa anak itu miliknya, menjahinya, bersetuju. Oh, boleh. Yang muda yang membantah keputusan Nabi Daud itu mengatakan kalau begitulah keputusan Nabi Allah Sulaiman, tak mengapalah. Biarlah dia ambil anak itu. Ini menandakan bahawa dia sayang pada budak itu lebih daripada yang pertama. Yang pertama, Kak Ran, alhamdulillah. Suhana, Nisha, Nina, Hasu Azrin, Al-Fatah Zainuddin, Azira Yusof. Ya, yeah? Jadi apa yang berlaku, datang cerita daripada Quran, cerita berhadis seperti ini, ada tafsirkan oleh hadis bahawa akhirnya ibu yang muda itu mengatakan kalau itulah keputusan Nabi Allah Sulaiman, tak apalah, ambillah dia anak itu, saya redha. Maknanya dia, anak dia tu, kalau anak dia, masakan dia akan benarkan disentuh, masakan dipotong, diterluka sedikit pun kelangkabut dia, dia buatnya. Ibu-ibu kan, anak jatuh sikit kursi, melompat datang, anak demam tak tidur malam, ayah ibu Masya Allah, tahniah lah tuan-tuan ni, sayang pada anak-anak, moga sayang kita itu makna dunia juga akhirat ni. Maka sekarang Nabi Sulaiman pun mengetahui bahawa anak ini milik yang tak bagi potong itu. Kalau dia bagi potong, mana bukan anak dia tu. Tuan-tuan lihat kan, kita baru cerita-cerita macam ni buat anak-anak, macam mana nak cerita kalau tak membaca. Itu kita ni ayah ibu kena ada sudut membaca kat rumah. TV kan besar lagi kat rumah. TV tu ada pintu, kita nak buat anak boleh masuk dalam TV tu. Besarnya TV kat rumah nak cerita. Tapi sudut membaca langsung tak ada. Ni rugi lah tuan. Kita kena ada sudut membaca kat rumah. Galakkan nak membaca. Dalam kereta, kalau anak kita dah besar, suruh dia baca buku kecil-kecil kan. Baca kan, dah berjalan ni. Kita nak balik jauh ni, kota tinggi ke buku. Abang Long baca cerita ni. Semua dengar. Balik nanti abang pula baca. Contohnya Taufiq Hidayat Khan ni adalah panduan kita menaiki kereta, adab-adab menaiki kereta yang diajar oleh para ulama Islam. Tadi cerita ni saya terbaca pagi tadi sebenarnya. Ni buku Wasarul Lain nama Yahul Masak. Bila petang melaburkan tirainya. Ni adab-adab naik kereta. Menarik ke tuan ni? Ada-ada bila kita ni nak menyelesaikan pergaduhan anak-anak dalam kereta contohnya. Setiap kali kamu naik kereta, maka buat undang-undang. Anak ni duduk kat sini, anak duduk kat sini dan sebagainya. Jadikan juga dalam kereta ni, ajar anak supaya jangan menjerit. Alim atfalaka ala adami surakh au muqata'ati ba'dihim ba'da athna al-hadith. Ajar anak kita supaya jangan menjerit dan memotong kata orang lain, melainkan orang tu dah sempurna kata-katanya. Ini nak jadi parlimen kan? Jadi pemimpin kan?
orang Cina di luar itu, kita bukan rasis. Mereka telah memilih anak mereka untuk jadi leader pada masa akan datang. Mereka tahu kepentingan cakap bahasa Melayu. Mereka cakap bahasa Melayu untuk bolehkan, kerana syarat untuk cakap kat parlimen bahasa Melayu kan. Tuan-tuan ni mulia Allah sekalian, Hairi Ali eh, Pak Aziz Abdul Aziz. Baik. Ya. Hina yugharul abna' min ba'dihim ashid bima yumayyiz kullan minhum. Kalau anak-anak tu rasa jealous pada yang lain, berikan tumpuan kasih sayang, jelaskan kepada anak-anak kenapa kita lebihkan yang ni. Ya. Ini di tengah tak sihat, jadi ibu ambil perhatian lebih untuknya, sedangkan ibu sayang kepada kamu juga. Ini contohnya adab kita kepada anak-anak secara fokus yang kita sebut tadi dalam kereta. Dudukkan mereka, bagi mereka peluang untuk bercakap, ajar mereka supaya beradab, bersopan. Jangan makan dalam kereta nanti tumpah bau busuk, orang yang tak selesa. Contohnya lah, tuan-tuan dimulihkan Allah sekalian. Ya, Allahu Akbar, insyaAllah, tabarakat wa ta'ala. Jadi kita sedang belajar tentang the power of dialogue yang perlu ada dalam individu Islam, kerana itu penting bagi melahirkan pemimpin-pemimpin yang akan datang. Dan kisah ini kita petik daripada peristiwa Nabi SAW berdakwah kepada kaum musyrikin di Bukit Safa, sehingga datang Abu Lahab untuk usaha memadam nur yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini bukan commercial break tau. Ini benda penting berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan anak-anak kita sendiri. Jadi saya dah bacakan terjemahan tadi. Bila sampai turun ayat syuara itu, suruhan Allah kepada Nabi untuk menyampaikan Islam kepada ahli keluarga, maka Nabi pun telah mendaki Bukit Safa, mengumpulkan sekalian kaum keluarganya. Mereka bertanya-tanya siapakah itu. Kemudian mereka berkumpul di depan Nabi. Nabi pun bertanya, bagaimana pendapatmu jika aku katakan ada seakan-akan musuh akan keluar menyerang kamu dari bukit ini? Adakah kamu percaya aku? Mereka menjawab, kami tak pernah melihatmu bohong, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas baginda berkata, semuanya aku memberi peringatan kepadamu tentang sesaan yang amat pedih yang kamu tak nampak, tapi aku telah diberitahu oleh Allah SWT. Azim Syahrudin, Kembara Prima, Hafizah Jazuri, Zahizat Zulkifli, Zainal Itnain, ya, Suzan Sulaiman Zaini, Abu Dujana, Masya Allah Abu Dujana pun ada juga, Agung Pratama, Menteri Mentari Suria, Masalah semua, Encik Ali, terima kasih semua kan hadir, Barakallahu Fikum. Baik. Jadi sebaik saja Nabi mengatakan demikian, fahamlah Abu Lahab bahawa Nabi diutuskan oleh Allah dan itu bercanggah dengan kepentingan peribadinya. Abu Lahab telah pun keluar tiba-tiba menyampuk dan berkata, celakalah kamu, adakah kan ini kau mengumpulkan kami, kau nak ajar kami, kami dah pandai lah Muhammad SAW. Ini kata-kata sombong oleh orang macam Abu Lahab, Haji Harun Isa, Abu Syakir, Laila Syafiq, semua yang hadir, sahabat dimulihkan Allah sekalian, salam-salam semua. Jadi untuk tuan-tuan, sebelum saya terlupa, kami di Zanzibar Travel ada menyediakan perkhidmatan untuk badal haji, iaitu saya sendiri menginterview di kalangan pekerja dan orang yang duduk masa rutin di Arab Saudi sana untuk mengerjakan haji bagi secara badal bagi mereka yang berusaha untuk melakukan haji bagi keluarga kita yang telah wafat, contohnya ibu kita, Datuk Nenek Moyang kita, adik-beradik yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh. Kita boleh lakukan ibadah haji untuk mereka. Setengah pendapat dalam mazhab Hanafi mengatakan kalau dah melakukan ibadah tu, tiba-tiba mereka pulih, sembuh. Adakah diwajibkan menaikkan haji selepas itu? Jawapan mazhab Hanafi, tidak wajib kerana telah ditunaikan. Dalam mazhab Syafi'i, kalau dia sembuh kelak, dia buatlah ibadah haji semula. Yang kita dah lakukan itu, ia merupakan haji sunat untuk kita. Orang nak buat haji badal ni, dia bukan sahaja syarat dia telah menyempurnakan untuk dirinya, dia juga kena orang yang berilmu. Tak boleh main tangkap muat sahaja. Apa-apa ni bantahan menunjukkan banyak skamer yang sampai ibadah haji pun ditipu ramai tuan. Tak ada ditipu bila bayaran tu terlalu murah tau. Kerana siapa saja yang kita minta pertolongan mereka untuk melakukan ibadah haji, mereka ada kos mereka. Ada kos makannya, kos kenderaannya. Jadi itu yang kita bayar untuk mereka. Tuan-tuan ni, tuan-tuan ada peluang untuk melakukan ibadah haji bagi ayah ibu, Datuk Nenek Moyang, adik-beradik yang wafat, yang sakit, yang tak ada harapan untuk sembuh. Boleh berusaha dengan kami di Zazan Travel. Demikian juga bagi tuan-tuan yang ada cita-cita untuk melakukan ibadah korban. Saya menerima beberapa panggilan yang mengatakan bahawa mereka kurang berpuas hati melakukan ibadah korban di tempat sini. Itu pandangan mereka. Saya cuma sampaikan. Ada yang mengatakan, saya pergi hantar ibadah korban itu saat kat masjid tempat saya kan. Mereka yang sembelih lembu ni tak ada kepakaran, ditariknya lembu, tersiat kulit lembu tu. Allahuakbar, sian lembu tu. Tuan-tuan ni,
Kerana kita ni tak ada latihan kadang-kadang untuk buat ibadah korban. Main tangkap muat je. Kena ada latihan lah. Ha, ya? Orang kalau pencinta haiwan, tengok kelakuan kita orang Islam memalukan sekali tuan-tuan. Eh. Dia tarik lembu itu. Dia tombang kena kasar sekali. Belajarlah tuan-tuan. Allah Yarham Dato' Harundin, Dato' Dr. Harundin, guru kami di Bangi itu. Masjid kat Bangi itu, Masjid An-Nur itu. Sampai dibuat tempat sembelihan khusus tau. Mana lembu tu masuk steady je. Sampai kat depan tu di ada satu kerangka yang pegang lembu tu dan baringkan dia dengan mudah dan sembelih. Buatlah tuan. Ha, kita ada masjid duit banyak-banyak simpan buat apa eh? Kalau tak nanti akan menyaksikan lembu tu menjadi mangsa pada hari sembelihan tu diperlakukan dengan kejam lah tuan. Dia tarik lembu tu, saya tengok kata sahabat ni lah yang mengadu tak nak buat korban kat tempat ni lah. Sampai terkoyak kulit lembu tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tersiat kulit dia. Tarik dengan ganas sekali. Dia bukan kira kuat. Dia kira macam mana teknik yang betul. Ha, dia minta lah tolong pada mardi ke, pada apa ke, jabatan peternakan apa-apa ke untuk ada latihan sebelum. Yang terlibat tu AJK tu mesti bukan setakat dia AJK, dia mesti ada pengalaman. Bukan main tarik saja, baringkan. Ya tak betul lah tuan-tuan. Cowboy tu tangkap kuda pun tangkap lembu pun ada cara dia tau. Jangan kita ni buat tuan-tuan ni boleh kat Allah sekalian. Zain Al-Sinain buat kat SMSM. Tak saya buat dekat Mekah tahun ni. Tuan-tuan yang ada niat untuk melakukan ibadah korban, kata sahabat saya semalam beberapa orang, mereka nak buat kat luar negara kerana melihat keadaan kat negara kita kadang-kadang seperti tadilah. Ya, kita cakap orang masjid marah pula, tapi orang masjid tolong ambil tanggungjawab lah. Kita bukan saja jadi imam tu kena berlaku ihsan pada jemaah kan. Saya suruh panjang sikit, jangan baca inna atau inna kal kauthar jadi imam. Imam lantikan tu utamanya, betul tak? Kalau kita sepanjang subuh apa hari Jumaat baca surah apa yang diajar oleh Islam, janganlah sajadah tu dibagi dua. Bacalah sajadah penuh, insya-Allah orang tunggu. Yang pelik kadang kita tegur imam, dia kata ni orang semua pergi kerja, padahal kat kampung tu semua orang pergi Cina. Hafalah tu imam. Takkan kita jadi imam 10 tahun ayat-ayat pendek, ayat saja kita baca. Cubalah teruka surah-surah yang lain. Ada masjid-masjid kat Shah Alam, tuan-tuan saya dapat tahu tau. Mereka ni mengkhatam Quran setiap 3 bulan. Bagaimana caranya? Subuh, maghrib, isyak tu mereka baca mengikut cover ayat-ayat tentu, surah tentu. Mereka target. Ini dalam 3 bulan mesti khatam Quran. Caranya macam ni. Tiap-tiap imam yang ada, 2 orang, 3 orang imam menantikan itu, mereka akan baca ayat ni, ayat ini. Tandakan. Kalau yang tak hafal tu, pakai Quran yang besar tu. Janganlah balik baca surah yang sama je, tuan-tuan boleh Allah sekalian. Kadang-kadang pelik tau. Kunut tu bukan yang panjang dibaca. Tapi surah yang sepatutnya panjang pada bagi subuh tu pendek pula dibacanya. Kalau kita tengok Nabi punya kunut nazilah pun, Nabi baca dalam satu tempoh sahaja. Kan tuan-tuan? Supaya tidak dibaca berpanjangan sampai orang ingat dia jadi rukun pula. Saya sekali kita bacalah kunut nazilah sekali, tidaklah. Bukan setiap pagi, setiap isyak kita baca. Tak mengikut sunnah tu namanya tuan-tuan ni boleh kelas sekalian eh. Memang kita tahulah doa untuk Palestin tu bukan dalam sembahyang saja, luar sembahyang pun kita baca. Tidaklah sepanjang waktu kita baca doa kunut itu tuan-tuan. Ini teguran lah. Jadi imam kena faqih lah tuan-tuan. Ya, kena ada ilmu lah. Bukan main tentang kromo je, tentang kemuat je. Tanyalah orang tak tahu. Tanyalah orang yang tahu kalau kita tak tahu kan. Gitu eh. Bukan marah ni, geram ya tuan-tuan. Yang orang suruh buat dia tak buat, yang tak suruh buat pula dia boleh buatnya. Betul tak maksud saya? Bahawa kita tak mau kunut nazilah itu, Nabi SAW sendiri pun baca cuma sebulan saja. Yang dia baca sampai setahun buat apa? Kan? Kerana doa untuk umat Palestin, umat Islam di Palestin bukan dalam sembahyang saja, luar sembahyang pun kita baca. Lepas sembahyang pun kita baca. Tuan-tuan, dalam tahajud pun kita baca untuk mereka. Tegur, nanti orang marah. Sama juga macam ibadah korban ni tadi, yang sepatutnya jadi korban dan jadi penganiayaan pula kepada haiwan. Tariknya begitu, sedangkan Nabi ajar kita nak sembelih ni kena pakai pisau yang tajam. Bukan main heret saja macam tu. Mentang-mentang kamu muda jadi aja kesembelihan, orang tu tak dilatih. Jadi itu sebab dia teman-teman yang melihat kalau nak buat korban ni baik luar, buat luar negara kerana mereka ada kepakaran. Kalau kat negara Saudi itu satu bahagian kambing, seekor kambing maknanya satu bahagian daripada lembu kerana kebanyakan mereka melakukan daripada korban kambing dengan unta. Unta tu lagi special, dia sembelih sawaf dalam Quran mengatakan bahawa kakinya satu saja diikat.
hingga dilepaskan. Diajar dalam kasih sayang kepada haiwan, pisau yang tajam, cara sembelihan yang betul. Ya, ini sampai 10 orang tarik lembu tu, tarik lembu tu diheret macam tu. Ini tak betul. Ya, tanyalah pada orang bangi yang dididik oleh almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin, sembelih pun kena ada tempat lembu tu masuk steady je. Ya, tak ada lembu tengok kawan dia kena sembelih. Tuan-tuan dimulih kat sekalian. Kan? Sebab dapat mengatakan makro, kita sembelih haiwan tu, haiwan yang lain tengok je kawan dia kena sembelih. Muhammad Rashid ya. Kalau masalah semua sahabat yang hadir, barakallahu fikum. Jadi anda ada peluang tuan-tuan nak melakukan ibadah kurban bersama kami. Ya, kita lakukan di tempat Mekah, di mana-mana tempat yang kita pastikan penyembelihan dilakukan dengan betul. Ada video yang kita hantar untuk mereka melakukannya. Mana semua itu dilakukan dengan penuh adab, etika sebagai yang diajar dalam Islam. Saya tak kata masjid tuan-tuan ni salah buat tau. Saya nasihatkan pihak masjid ni, imamnya, urusetianya, AJK-nya, buat kursus lah. Kursus sembelihan kurban. Yang terlibat saja yang boleh, yang ikut kursus saja boleh terlibat ibadah kurban. Bukan pada masa sembelihan saja kena cantik daging tu, ikut urat dan sebagainya tau. Masa nak uruskan, nak sembelihkan tu pun kena ikut cara Islam. Maksudnya begitu. Jadi siapa yang terlibat dalam ibadah kurban ni bukan tangkap muat saja, mereka mesti dikursuskan. Panggillah orang yang pakar. Ada setengah masjid saya dapat tahu sampai panggil tukang sembelih tu daripada Australia. Kerana orang Australia ni tuan, seorang lelaki je boleh sembelih seekor kambing. Ada caranya. Ada doa dia baca, orang Islam kat Australia kan. Kita pun tengok tersebar luas kan. Sampai dipanggil dia untuk mengajar bagaimana sembelih kambing. Tak adalah kambing itu dianiaya, ditekan, dihenyak dia macam tu, lembu itu. Tuan-tuan ni mulai kat sekalian ya. Tolong ambil perhatian tuan-tuan imam, IJK masjid. Janganlah sampai ibadah kita lakukan jadi fitnah kepada orang lain. Ya, Hafizah Syahid Zabiat. Ya, ada orang kata orang Islam dianiaya di India, dizalimi. Yalah, kerana tak sepatutnya berlaku, mereka dirobohkan masjid-masjid mereka oleh Hindu yang ekstrim macam tu. Sebagiannya kata mengikut kajian dibuat. Kerana orang Hindu ni marah tengok orang Islam memperlakukan lembu dengan ganas sekali. Kita memanglah, kita binatang itu jadikan oleh Allah Taala untuk kita nikmati sebahagian dagingnya, bagi pada orang fakir miskin. Tapi sembelian ni kena betul lah. Nampak tak? Al-Masalan, Ustaz Atikullah, Al-Yaki, Barakallahu Fikum, sahabat saya di Jordan. Ya? Ya, ya, Alhamdulillah ada Ustaz Atikullah, ya, ada Alhamdulillah. Ya? Ustaz Bayhaki, ya? Bayhaki ke? Atikullah Bayhaki ke? Ataupun Atikullah Bayhaki, ya? Al-Masalan semua, ya? Barakallahu Fikum. Ya? Jadi boleh hubungi Zazan Travel kalau tuan-tuan ada niat untuk lakukan badal haji dan juga korban, insyaAllah kami boleh uruskan. Tuan-tuan, tadi saya ceritakan pengalaman orang tertentu yang tak berpuas hati dengan cara pengelolaan penyediaan lembu disembelih dalam musim korban. Jadi kita yang jadi JK Masjid ni ambil perhatianlah kepada perkara-perkara semikian. Itu je bendanya. Bukanlah kita kata semua masjid salah, tidak. Tapi saya kagum dengan banyak masjid kat Bangi. Kerana mereka telah mengikuti idea almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin, supaya nak sembelih lembu tu ada satu sangka kan. Lembu masuk je kat situ, turun daripada lori. Jadi jangan dilepaskan, dia lari tanduk orang dan sebagainya. Kemudian, terutama yang mulia, kemudian dia lalu satu lorong tau. Pergi lah tengok kat Bangi, nanti lembu tu sampai situ. Memang dia tak boleh reverse lah, dia sampai situ. Macam fitlock eh. Sampai itu nanti boleh baringkan dia, dan dia tak meronta-ronta dan terus boleh sembelih. Pergi tengok kat Bangi, kat surau Datuk Dr. Harundin. Surau Nur ni nama dia. Ya. Oh, filter ni tak sesuai. Terima kasih atas nasihat yang kemukakan. Saya pun buat ni sorang-sorang. Main tekan-tekan je tuan ya. Si Pumar dengan Salan. Binatang pun ada perasaan, perlu disempurnakan. Ya, Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat yang membiarkan untanya tidak makan, makannya sedikit, kerjanya berat. Peristiwa itu ada disebut dalam hadis saya tentang kasih sayang Nabi kepada binatang. Boleh kita baca contohnya dalam kitab Syifa, dalam Ilmu Nubuwa, Syaraful Mustafa. Betul, ya Ustaz. Ikhtiar untuk menawai pengurusan menjalani ibadah korban Malaysia, masalahnya betul.
Kalau perlu kan, masing-masing besar ataupun jabatan agama Islam ni dengar nasihat saya, pandangan saya. Kalau ada peluang kan, kita panggil apa ni, panggil pihak-pihak yang mahir dalam sembelihan ni, dan kita adakan program mengajar sembelihan daripada A to Z. Panggil orang Australia ke, orang New Zealand ke yang pandai sembelih kan. Keluarkan kos lah, apa salahnya. Kursus kan. Jadi supaya terus dengan baik dan tidak menjadi fitnah kepada orang Islam. Baik tuan-tuan, dah lambat kuliah saya rasa cukup setakat ini dulu. Yang baik semuanya daripada Allah Ta'ala. Segala kekurangan atau kelemahan diri saya sendiri, yang maaf, nasihat ini mudah-mudahan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Saya perlahan, terima kasih Ustaz Nulis . Assalamualaikum, Abang Anwar Syalanda, Barakulah Fikum. Semangat raya ini, hari terakhir raya . Yang dah puasa 6, syukur semua . Puasa 6 menandakan penyempurnaan kasih sayang Allah kepada kita, iaitu kita berusaha untuk melakukan ibadah puasa walaupun dapat akhirnya Ramadan. Itu salah satu tanda penerimaan ibadah puasa yang kita lakukan during Ramadan yang lalu. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dan kitab beliau bertajuk Lathaiful Ma'arif. Terima kasih Wan Siti Radhiya, Seri Zaidah Abdul Aziz. InsyaAllah esok kita sambung lagi . Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. انا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. انا اتم لنا ذنوبنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih Mulia Razuddin, Siti Fatimah Ali, Azman Nisaran, Safina Yusof, Mazia Amiruddin, Umar Yazid, Fiz Kefi, Aziz, Waiz Al-Bukhani, Al-Azhar semua. Terima kasih Abang Ismail, Rohaniani, Fiz Kefi, Zeti, Azina Syafi'i, Sita Zila Ali, Mani Adam, Umi. Terima kasih semua yang hadir. Barakallahu fikum. Usu PA, terima kasih semua. Al-Salam Maulana Ismail, Syam Ahmad, Zain Isnaini, Roslina, Syafiq Kasim, Aznur. Terima kasih, jumpa lagi pagi esok insyaAllah. Kita sambung besok topik berkaitan dengan sirah Nabi SAW. Lagi lanjutan kebenaran Al-Quran yang makin terselah makin hari ke hari, pembuktian melalui sirah Nabi SAW. Terima kasih semua. Terima kasih bagi tuan yang belum join kami dalam sahabat Ustaz Zahazan di Telegram, dijemput buat demikian. InsyaAllah segala nota, fakta dan doa yang kita pelajari di sini ada dicatatkan oleh sahabat-sahabat yang mulia. Join kami di Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Terima kasih. Terima kasih Jaya Sazwan, terima kasih Khadijah Maisalah, terima kasih Sahana Hanifah. Terima kasih semua. Tak payah letak. Terima kasih Nurisah, Syahli, Nishas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.